Ya, saat ini saya akan memberitahukan bagi kita penyebab lampu sen motor tidak berkedip. Seperti pada motor Jupiter Jupiter Jet tahun 2007. Coba salah satu apa bisa dihidupin? Sennya. Nah, enggak dihidupin aja mesinnya. Nah, kemudian difungsikan lampu rating salah satu. Ini posisi lampu sen atau lampu rating ini tidak berkedip. Ini yang depan tidak berkedip dan yang belakang juga tidak berkedip. Tetapi hidup. Jadi sekarang ini saya akan memberitahukan bagi kita apa sih sebetulnya penyebab lampu rating ini motor tersebut tidak berkedip. Saya akan tunjukkan bagi kita. Ini kan sebelah kiri. Kiri tidak hidup dan coba sebelah kanan, Pak. Apakah hidup? Iya. Hidup, hidup tapi tidak berkedip. Jadi saya akan tunjukkan bagi kita caranya ya. Ini adalah cara mengatasi lampu sen atau lampu rating motor tidak berkedip. Iya. Untuk mengetahui kenapa lampu rating ini atau lampu sen ini tidak berkedip, biasanya kalau motor Jupiter posisi otomat sennya ada di bagian bawah jok. Ya. Di bagian bawah jok. Kita langsung saja ke situ supaya memang kita bisa mengatasi lampu rating tersebut tidak hidup. Oke. Di dalam box ini di bawahnya itu ada otomat sen atau otomat lampu rating. Sebetulnya masalah lampu rating ini atau lampu sen tidak hidup itu adalah gara-gara otomat sen. Ini otomatnya. Nah, jadi inilah penyebab. Jadi sebetulnya tidak usah lagi diperbaikin kalau masalah ini. Lebih bagus diganti baru aja karena harganya juga tidak begitu mahal. Itu berkisar antara 15.000 sampai 20.000. Ini yang lama kita buka. Beli yang baru. Dan kita akan pasang dengan otomat sen yang baru. Kita pasang ke colokan otomat sen atau otomat lampu rating. Iya, setelah kita pasang, otomatis kita melihat apakah berfungsi lampu sen tersebut berkedip apa tidak. Coba langsung ini akan kita nyalakan dan saya akan menyalakan lampu sennya. Dan ternyata setelah kita ganti otomat sen atau otomat lampu rating, memang benar-benar langsung bisa berkedip lampu sen atau lampu tersebut. Jadi Anda tidak perlu ragu, Anda tidak perlu bingung untuk mengetahui bagaimana cara menghidupkan lampu sen yang tidak berkedip, karena sebetulnya itu sangat mudah mengatasinya. Yang penting kalau seandainya lampu sennya hidup depan belakang tetapi tidak berkedip, berarti itu otomat sennya rusak. Itu saja menjadi tutorial pada saat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat jika menemukan hal seperti ini di motor Anda atau di motor teman di saat lampu sennya hidup tetapi tidak berkedip. Terima kasih.